Bila selama ini pihak kepolisian sudah sigap menangani masalah narkoba, akan tetapi masih harus diingatkan agar berhati-hati karena peredaran barang tersebut kemungkinan masih banyak yang lolos dan belum terdeteksi aparat kepolisian. Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Sahdillah menilai Kalimantan Selatan menjadi lahan penjualan narkoba. Selain pengawasan yang harus dilakukan, pengguna atau pemakai narkoba juga harus selalu diawasi karena apabila ada pemakai, kemungkinan pasti akan ada narkoba dan penjualnya ada di sekitar kita. Selain pengawasan yang datang, pengawasan di dalam ini juga harus hati-hati. Nah, kan hati-hatinya itu kenapa orang memakai itu kan berarti yang ada yang beli. Nah, yang belinya inilah yang harus kita awasi. Jadi jangan sampai membeli. Nah, jadi kalau masih ada ini bebas saja orang membeli itu, ya mau tidak mau kan kita dulu dibuat orang jadi pasar narkoba di sini. Karena ada yang membeli. Nah, inilah yang kami harapkan itu kesigapan aparat itulah yang bagi sepembeli ini selalu diawasi lah. Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan yang membidangi hukum dan pemerintahan ini memberikan apresiasi dan dukungan kepada pihak kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba di Kalimantan Selatan. Wahyuni, Banjar TV.